Halo semuanya, balik lagi di channel Lutfi Aziz. Jadi hari ini gue lagi di Jeep Station Indonesia. Sekarang mau off-road, ya obstacle sih, ringan-ringan, gak, maksudnya gak di hutan. Tapi ngilangin rasa kangen off-road lah, udah lama gak off-road juga. Gue bawa Caribbean tetap, terus ada, ini ada Sierra. Terus ada Mas Fitra juga, mau Omobi. Mas Fitra bawa, bukan Jimny-nya dia, bawa Jimny Test. Itu yang pakai body Raptor gitu, Omobi bawa Jimny-nya dia. Terus ada Jimny temannya Mas Fitra pakai Jimny warna kuning tuh, JB74. Ada 3 JB74, terus ada Sierra 1. Ada gua pakai Caribbean, terus ada Mas Sony sama Mas Benny pakai Isuzu MU-X, terus ada Om Dito juga pakai VX80. Jadi kita lihat keseruan kita hari ini gimana. Oke, jadi sekarang kita habis briefing tadi, mau mulai off-road fun off-road lah, tapi katanya ntar ada challenge-challenge-nya, jadi kita ikutin aja Om Obi sama Mas Fitra. Oke, udah mulai mau melewati obstacle-obstacle ya, cuman mager juga ya naik-naik tangga begini nih. Agak mager dan naik-naik tangga begini nih, licin lagi. Waduh, ini sih gua nggak enak banget nih rasanya. Aduh, ini mah nggak enak banget naik mobil bom. Beginian sih males. Waduh, nggak enak banget. Aduh, ini sih males banget nih beginian sih. Wah, keras bro, naik mobil gua bro. Aduh, enggak deh. Aduh deh. Aduh, keras banget. Aduh. Wah, mendingan main lumpur deh daripada naik tangga. Ampun deh. Wah, males sih. Aduh, males banget sih. Mendingan naik main lumpur gue daripada naik tangga. Capek naik tangga. Melepas penat off-road. Ke sampingnya aja, Om. Jadi gue yang di depan. Oh, ini gini doang. Ah, ini membawanya semen. Tapi becek doang. Nyebur-nyebur lucu, tapi bawahnya semen. Nyebur-nyebur lucu. Waduh, obstacle-nya semen, bos. Lupa nyalain. Nah, dah.
sana. Oh, nyebrang. Siap Om, ntar Om. Seru nyebrang ternyata. Wah, naiknya semen lagi. Aduh, sakit. Aduh, sakit banget. Wah, seru sih tapi kalau buat obstacle begini. Cuman mobil gua yang pakai per daun begini sih rasanya sakit nih. Begini-beginian nih offroad-nya. Kalau yang perkeong-perkeong sih enak. Lagi nih. Mana nih gua? Mundur dulu. Tapi ya, gue sukanya kalau offroad di tempat seperti ini. Kalau mobil problem, itu tenang lah, nggak terlalu panik karena nggak di hutan gitu kan. Cuman ya emang kurang begitu menikmati alam gitu ya. Tapi ya oke lah. Itu Mas Fitra di belakang. Oh, Mobi di sana. Mas Fitra pakai Jimny Raptor, yang catnya udah Raptor-Raptor gitu. Matiin dulu GoPro-nya. Gimana Mas? Ini? Ya, tapi nggak apa-apa. Ini doang. Oh, ini. Mentok ininya yang pas naik semen tadi ya? Iya. Tapi bannya aman ya? Maksudnya nggak yang ini kan? Wah, Om Mobi. Sama dia juga tuh depannya. Iya, pasti kena orang standar. Nggak lift kit. Ini Om Mobi juga nggak dinaikin kan? Depan mentok dikit ya? Depan mentok dikit ya? Mentok depan. Ini kena apa towing deh. Buset. Enggak. Dia mobilnya gasnya responsif banget. Oh. Jadi dia begitu dikit gitu udah langsung ngegas katanya. Ini, aman Om. Ini kena ini nih. Mana sih? Kena ini nih. Oh, ini towingnya. Aman. Aman. Lihat nih. Gasnya kencang banget ya. Oh, ngong. Nah, ini yang kuning nih. Sierra. Kita kurang maju deh. Sierra mah aman, Sierra. Asik. Yoi. Sierra mah aman lah. Aman. Tinggi. Kopling mulu. Hah? Ini, aduh, ban gua kena spakbor. Oh, ini kita offroad di bawah pohon ceri nih. Kesini Om. Asik. Asik. Ayo langsung ke kanan. Langsung kanan mana Om? Ini ngikuti jalan ke atas. Ke sana kan? Ya, ke kiri Om. Ah, seru juga. Udah lama gak dipakai offroad ya kan mobilnya. Nah, seru juga. Wah, tapi kalau suruh naik sini sih gue enggak deh. Gak tahu ding. Nah, korbannya nih, kepetnya hilang. Ini mask flapnya udah hilang nih. Yang ini masih ada. Oh, tadi sempat kena juga. Tolong.
masih aman. UX. Oh, mobil lagi miring. Emang rada takut sih kalau miring-miring kayak begitu. Udaranya sejuk juga nih meskipun panas. Tuh cottage-cottage-nya. Keren banget deh. Kapan-kapan nginep deh di sini deh. Kapan-kapan ngajak Kalandra. Kalau udah gede tapi. Ayo Omobi. Kita samperin Omobi ya. Yuk 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 yuk. Wait it. Ngilu, beneran, beneran. Gimana Om? Ngilu ya? Take it or leave it. Ya udah mau take it aja cuma. Lu injek aja kanannya Om. Kaca dibuka. Tangan jangan keluar ya. Apapun yang terjadi. Gua nahanin gini enggak bisa. Gak jangan oh, jangan enggak boleh, jangan. Dilarang, itu dilarang. Pokoknya tangan pegang setir aja. Iya. Yeah. Jangan ngegas kaget. Ini rem aja. Kalau emergency mobil tiba-tiba mau ke kanan, ke kanan. Kalau diinjek aja kanannya enggak apa-apa kan, Om? Boleh, tapi enggak dapat miringnya. Enggak dapat miringnya, iya. Tuh lu pilih lu mau yang mana, Om? Emang paling ngeri. Ini paling ngiri begini nih. Oke, siap. Oh, miringnya segitu tuh. Ini lebih miring lagi nih. Oke. Giliran gue yang miring-miring. Sumpah. Miringnya ternyata lumayan juga, cuy. Ngeri juga gue. Miring banget lagi. Ini sih miring banget, Om. Ya. Edgar. Sorry, ini dilipat aja dulu. Kayak nggak bisa deh, Om. Nggak bisa ya? Kayak nggak bisa deh. Nggak bisa? Nggak bisa deh, Om. Oh, nggak bisa. Bisa nempel sih tadi. Makanya. Nggak bisa, Om. Harusnya bisa deh. Oh, bisa. Ternyata keras. Apa-apa yang terjadi, tangan di dalam. Siap, Om. Begitu mobil miring, jangan kayak main skateboard kita. Kalau gua kananin aja nggak apa-apa, Om. Gua injak itunya. Kananin aja oke, tapi kalau dia tiba-tiba meleset, bodinya langsung pentok kan. Oh iya, Ding. Kalau kita tadi kayak pelan-pelan tadi lurus. Heeh. Insyaallah sih aman. Pokoknya lihat tangan gue. Mm. 4L, gigi 1, ngerayap aja. Jangan gas mendadak. Kalau panik, injek rem. Iya, kopling aja kan. Injek kopling sama setirnya ke kanan. Siap. Karena kita kalau miring ke kanan, setirnya kananin kalau nggak mau balik. Kalau kita ke kiriin, dia pasti tumpah. Nyender aja sih. Ya, di situ. Tapi jangan sampai. Jangan sampai, Om. Masalahnya tinggi sih mobilnya. Dan lebarnya nggak terlalu lebar. Gardannya kan mirip. Apa? Gardannya mirip sama si itu. Iya sih. Gitu. Kita coba lah. Siap. Pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan aja, Om. Deg-degan juga nih. Ya, ngeri banget. Buset, nih tembok sebelah gua nih. Fokus. Ini tembok sebelah gua. Aman. Selamat. 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 Selamat tembok gua tuh sebelah tuh tadi.
Selamat. Wah, ini juga gede bener. Ini gede nih yang belakang nih. Aduh, gede, buka dulu. Berang kiri. Buka dulu spion dah. Nah, sekarang Sony pakai MD. Waduh. Selamat, Om. Iseng lewat sini ya. Alhamdulillah, selamat. Oh, ini harus ngepasin di sini nih, di semen-semennya. Aduh, duh, turun dikit. Nggak terlalu lebar mobilnya. Oh, tut. Kepleset, lontang lagi ntar. Seru juga nih main-main beginian nih, sumpah. Cuman lumpurnya bang kurang aja, kurang banyak lumpurnya. Ini Mas Fitra mau nyobain naik ke jembatannya, cuman gua nggak mau karena Om naik juga, Om. Kira-kira ini vlogger banget ya, udah bawa videografer gitu loh. Hah? Coba juga. Om Omi mau coba juga. Mas Fitra duluan. Oke, jadi gue diajak naik sama Om Dito, naik VX80 nya karena gue gak berani pakai mobil gue karena siap? Problem pertama, iya siap, Om, gue senderan aja karena gue tuh mobil pertama mau dijual daripada ya kan, aduh. Jadi mendingan gue gak mau naik-naik ya aja tuh. Oh, aman emang aman tuh, aman ya, Om. Karibian tuh mau dijual daripada kenapa-kenapa apes. Jadi gue mendingan gak usah ya. Yang ekstrim-ekstrim gak usah. Gak ekstrim kok ini. Oh iya, gak ekstrim ya. Gak ekstrim, Om. Ajib, Om. Wih, ini. Gak usah. Nah, ini dalamnya mobilnya Om Dito. Ini ada Rick. Ini tadi lu bilang gimana, Om? Lu di mana bisa ngobrol di Pondok Indah, Om? Gua lagi di Kawah Burung. Kawah Burung tuh mana? Banyuwangi. Banyuwangi ngobrol sama Pondok Indah. Iya. Pondok Indah Jakarta Selatan. Ada videonya di YouTube gue. Jakarta Selatan. Betul. Serius. Karena ini radio HF, high frequency, jadi dia gelombangnya panjang, bisa nyampe kemana-mana. Buset. Ada di YouTube. YouTube-nya apa, Om? Nama YouTube-nya? Andito Anjing Kampung 4x4. Waduh, siap. Wah, ini VX80. Om, ini yang barn doors kan? Betul. Ini turbo, enggak? Enggak. Oh, ini enggak turbo, 3000 cc ya? Kami tidak suka turbo. Oh, kami tidak suka. Ini mesinnya apa sih, Om? Diesel? Diesel 3000 cc? 4000. Oh, 4000 cc, inline? Setahu gue 4000 ya, enggak tahu kalau udah berubah. Oh iya, bisa gitu. Gue baru main kemarin, soalnya. Bisaan. Oke, siap. Karena lebih enak, enggak turbo. Oh gitu. Karena kita sering jalan dengan kecepatan rendah, tapi RPM tinggi. Oh, kayak nanjak-nanjak. Iya. Angin untuk turbo, pendinginan turbonya berkurang kan? Berkurang ya, benar. Pasti biasanya overheat. Jadi mendingan yang begini. Oh, ini cakep banget begini, Om. Biasa. Ini kayaknya banyak yang diincar sama orang tuh yang barn doors ini kayak gini ya. Sekarang iya. Walaupun okay. Semua serba engkol, kaca. Iya, benar. Kan? Ini engkol nih, tapi justru ini yang cari dan karena mahal. Differential locker. Oh, di differential lockernya. Ini original bawaan pabriknya. Bawaan Toyotanya ya. Betul. Irit ya, benar. Solar Land. Apapun dia mau. Iya, biosolar ya. Yang bagus lebih oke lagi, yang busuk dia busuk, jalan. Busuk dia jalan. Gitu. VX80 barn doors manual. Wah, ini transfer case-nya juga manual ya kan. Ini sisa-sisa perjalanan. Sisa-sisa perjalanan Jimny Challenge. Ya, begitu. Oh, ini Om. Ini Om Dito nih yang awal Jimny Challenge kemarin nih. Kebetulan, Om, diajak teman-teman, Om. Nah, ini VX-nya Om Dito. VX80. Nah, kenapa dibilang barn doors tuh? Ini dia buka pintunya tuh gini sama sana. Tuh, ini non turbo nih, kaca engkol. Cakep banget nih mobil nih. Inceran banyak orang. Nah, ini gimana, Pak Bos? Aman. Aman. Ini mobil canggih, aman lah. Mobil canggih aman.
kolam, nggak ada alam ternyata. Wah, bawahnya kasar juga tapi. Wah, bawahnya kasar. Wah, bawahnya batu. Gua kirain lumpur, bawahnya batu. Wah. Aduh. Naik per daun sih capek ya. Waduh. Eh, malah jadi bersih mobilnya gara-gara lewat situ. Nah, sekarang gua lagi mau cobain Isuzu MU-X-nya buat masuk ke kubangan sini nih. Karena ini kubangannya lumayan dalam, jadi kita pakai MU-X aja. Eh, belum 4L. Kita kan. Wah, dalam juga ternyata. Wah, dalam sini, dalam banget. Udah lama banget. Enggak sih, gue pakai Caribbean sini. Ini dalam banget. Wah, anjir, dalam banget. Wah, jungkat-jungkit nih gue. Dalam. Ah, gini maksud gue. Ah. Wah, ini sih pakai Caribbean PR banget. Agak dah. Dalam banget. Dalam banget. Fix nyangkut sih. Pakai Caribbean nyangkut. Pakai MU-X sih udah dalam banget itu, kecelup itu. Ini kalau bukan MU-X yang kedepan apa? Karet-karetnya masih bagus sih, udah masuk semua tuh air tadi masuk Caribbean gua. Cemplung itu, fix banget. Nah, ini sih enak. Stuck. Iya. Yeah. Lurus, lurus. Mundur. Lurus, lurusin. Mundur. Pol. Kiri, kiri, kiri. Lurus. Iya. Mundur, mundur. Iya. Yeah. Bisa, bisa. Wah, tuh air udah keluar dari kap mesin tuh. Kanan. Aku malas kecipratan nih. Terus. Ya, pak lagi. Ayo. Gua ambil ancang-ancang. Dua. Waduh. Wah, gila. Rasa panas. Dalamnya kuyup ya. Oh enggak, tapi kok dalam yang kanan doang yang rembes. Kanannya doang yang rembes. Keren Mas Fitra. Wah, lu gila. Wah, lu gila. Oh ini, sorry om, paling kita tanyakan dikit biar. Wah. Oke, kita.
Gile. Oh gile, ini dalamnya nih. Tuh dalamnya tuh. Giliran Mobi. Tuh dalamnya begitu tuh. Eh foto dulu dong, foto dulu. Dalamnya begitu tuh. Asli, asli. Bah. Bah bau. Bau aja nih. Rep. Ngeri apa nih handphone lo nih? Hah? Oh. Dibuka. Bah. Bah. Males banget gua. Ayo. Ayo, Dre. Banjir juga di dalam. Eh, gua nyari dulu deh itunya apa? Ada bolongan ya kan ya? Bentar. Batal, Om. Oke, nanti begitu belok gaspol satu pindah dua. Satu iya. Colok aja ya. Wah. Tapi gua malah pengen di sininya pelan-pelan aja biar enggak ke itu enggak. Jangan. Kalau mau pelan boleh. Enggak, maksudnya pelan tuh biar enggak masuk. Lebih bagus. Kalau kekencengan takutnya kan malah bisa. Iya enggak sih? Betul. Benar ya, udah. Betul. Siap dah. Pelan-pelan aja dah. Siap. Oke, giliran gue. Muncrat. Kalem aja kita. Masuk tapi dikit karena gue pakai ini. Karena gue pakai karpet dasar tapi tetap masuk. Lumayan lah. Oh, ini mesti diangkat. Langsung guyur air. Langsung guyur air. Berarti ini Caribbean asli bukan kari ayam. Bisa aja, Om. Caribbean asli bukan kari ayam katanya. Aduh, masuk juga lagi. Ngembeng. Ya, PR selanjutnya adalah beres-beres. Oh, nyiduknya pakai botol. Habis enggak ada nyiduk lain. Anjir, masuk juga lagi. Padahal udah gue pelan-pelanin biar enggak apa namanya? Biar enggak terlalu masuk malah masuk. Ini pada nyangkut semuanya. Wah, sampahnya banyak banget ini mah. Sampah. Winch kerendem dikit. Bau. Bau ya, Feral ya? Sini juga bau. Iya, bau. Aduh. Untungnya enggak tahu ya sebagai usaha. Jadi kita mesti ngeluarin airnya. Aduh. Kita aqua banyak kan? Ya, PR. Ya, masker gua kena lagi. Ya. Ya. Kenapa? Fotonya buat thumbnail ntar. Banyak ternyata. Ternyata banyak. Gua pikir dikit. Di karpet dasarnya sih kuyup banyak. Wah, ini benar-benar nih malesnya ngeluarin airnya nih. Karena gue ada karpet dasar dan dia naik di atasnya karpet dasar. Ini sih nyucinya PR banget nih. Mana karpet dasarnya tuh dilem gitu, dilengket.
motor. Kalau mau bersihin dalamnya gampang. Ini tinggal dicopot. Masukin selang, cutter. Boom. Baru kali ini off-road mesinnya sampai sekotor ini karena masuk kubangan. Nggak tahu gimana bersihnya. Ya, sudahlah. Bersihnya pasti dicuci, Om. Iya, bersihnya pasti disiram sih, dicuci. Yang penting bukan gua yang bersihin. Yang penting bukan gua yang bersihinnya. Kayak habis kena. Oke, mau pindahan, bawa tas semua. Mobilnya begitu, dalamnya kotor banget. Mau disemprot dulu, dicuci. Kita tinggal makan dulu. Kita makan dulu, mobilnya biar dicuciin. Om, nepeng ya, Om? Boleh, Om. Bisa nggak? Oke, jadi mobil sekarang lagi dicuciin dulu karena parah banget kotornya. Jadi disemprotin dulu supaya nggak terlalu parah, biar pulang kondisinya udah bersih lagi. Akhirnya pada rontok semua tuh. Pulang bersih deh, nggak perlu repot nyuci lagi ya, paling tinggal nyuci-nyuci detail-detailnya aja. Tapi overall rumput-rumput sampah-sampahnya udah pada rontok semua. Ini sumpah sih, ini mesin steamnya dia tuh gede banget pressure-nya. Nih ya, gue mau tunjukin. Tuh mesinnya kayak gitu, pressure-nya kenceng banget, langsung pada rontok semua. Udah gitu dari tadi dipanteng mulu, lagi dihidupin mulu, kagak ditahan-tahan. Nyala terus, gila. Oke, jadi segitu dulu aja video fun offroad kita kali ini. Tadi bareng sama Mas Fitra, Om Mobi, ada Om Didi, ada Om Dito pakai VX80, ada Mas Sony, sama Mas Benny pakai MUX. Ya seru sih di tempat kayak gini. Jadi sebenarnya ini offroad teraman, ternyaman. Karena kalau problem ada bengkelnya, yang nolonginnya juga banyak, nggak jauh dari kota gitu ya, maksudnya nggak di hutan gitu kan. Terus nyamannya adalah setelah offroad mobilnya kotor banget tuh, tadi mesin gua kotor banget, dicuciin. Oke, jadi segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz kalau kalian belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.